Maka Sayyidina Fatimah kata, padalah amalan mustaghon ni. Ayuh hamba royak semalam kata, mu akan masuk syurga lebih dulu daripada hamba. Maka Sayyidina Fatimah kata, oh besok orang tino ni kata. Cerita zaman Rasulullah, ada seorang perempuan. Satu hari Rasulullah hendak cerita kepada Sayyidina Fatimah. Wahai Fatimah, mu ni ketua wanita di dalam syurga. Tetapi ada seorang perempuan akan masuk syurga lebih dahulu daripada mu. Sekalipun mu ketua, tetapi ada seorang perempuan akan masuk syurga lebih awal daripada mu. Maka Sayyidina Fatimah pun terasa tercabar. Maka nak tanyalah, apakah amalan perempuan tu sehingga ke dia boleh mendahului Sayyidina Fatimah. Maka Rasulullah kata, kalau kamu nak tahu, nak kenal dia, dia berada di hujung kampung. Dia berada di hujung kampung. Dia berada di hujung kampung. Maka nak tahu amalan dia, ah, mugilah mu boleh tengok lagu mana amalan dia. Maka Sayyidina Fatimah pun pergi. Gilah cari nama Sekia bin Sekia. Gi temu. Ah, betul. Ada seorang perempuan. Maka Sayyidina Fatimah uri salam, jawablah salam. Dengar suara seorang perempuan jawab salam. Sayyidina Fatimah kata, hamba ni Fatimah bintu Rasulillah. Hamba ni anak Nabi. Sayyidina Fatimah nak mari berjumpa denganmu. Boleh kodok saya masuk? Katanya perempuan tu kata, minta maaf. Bapa minta maafnya? Suami hamba ni hijau lah ni. Maka kalau dia kelik pun petai ni. Maka hamba tak ada izin nak memasukkan siapa-siapa dia pun dalam rumah ni. Pas lagu mana? Katanya perempuan tu, mari esok lah. Mari esok saya beritahu suami saya kalau Sayyidina Fatimah mari. Ha, tak apalah, saya mari esok. Keliklah Sayyidina Fatimah. Esok ke dia mari pula bawa anak dia Sayyidina Hasan. Kecil Sayyidina Hasan. Nah, berkali ada kerja ke apa dia. Sayyidina Ali ada kerja, maka Sayyidina Fatimah bawa Sayyidina Hasan. Waktu mai dia pergi. Apabila pergi wui salam kepada perempuan tu, perempuan tu wui salam jawab, dia kata siapa dia tu? Ah, Sayyidina Fatimah ni nak masuk. Dia kata mari berapa orang? Mari dua orang dengan Sayyidina Hasan. Oh, tak boleh masuk. Bapa tak boleh masuk pula. Hamba minta izin semalam kata nak mari seorang. Kata nak mari seorang, jadi bapa bawa dua orang. Anak hamba kecil lagi nak, tak ada orang cara tu. Hamba bawalah kata. Katanya perempuan tu minta maaf tak boleh masuk. Ah, sudah. Pak lagu mana esok ah? Hamba minta izin dua-dualah maknanya. Ah, tak apa, pergi pula. Maka esok ke kali ketiga jumpa. Barulah boleh masuk dalam rumah tu. Apabila dia masuk dalam rumah tu, dia nampak pelik perempuan tu. Pertama pakai baju, baju tak kacing lah mana. Tak teruruh lah pakai, tak apa nak kemah lah mana. Kalau kita agak Malaysia agak kembel gantung. Kembel gantung, pakai kembel gantung gini. Kedua, tangan dia ada air so. Segelah air. Patu hotel so. Katanya Sayyidina Fatimah lepas pada buah-buah tanya khabar ke apa. Maka Sayyidina Fatimah duduk perhati orang ni pelik dia pakai dia. Tak serupa dengan orang biasa kata. Maka Sayyidina Fatimah royak ceritalah kata. Dia kata, wahai perempuan hamba nak tanyalah. Bapa demo pakai baju lagu ni kata. Tak ada ko baju-baju hok molek lagi ko hok gapo dia bapa pakai baju lagu ni. Kalau kita kembel gantung lagu ni ya. Tak ada ko baju-baju hok comel-comel. Katanya perempuan tu kata gini, wahai Fatimah. Tok laki hamba ni dia kerja berat.
Pagi dia kerja, petang dia kelip. Maka mula-mula hamba sambut dia, hamba mudah kata. Mudah lagu mana kata? Kalau dia nak gapo-gapo dengan hamba, pakai mudah tarik kain pakai selalu. Tak payah lambat-lambat. Ni nyok pakai baju, nyok kacing dekat 14 butir. Nyok ikat tali lagi, nyok pakai seluar lagi gapo. Ni mudah ya. Siup pun cabut dah. Mudah kata. Nama sentiasa bersedia semacam every time kata. Nama tutup pintu tu selalu gelegung, selalu pakai sudah selalu. Patu bapa dia mau bawa air ni, dia kerja berat, dia nak air. Orang tak tanya tok laki kalau kelik kerja tak usah tanya dia dago ke be. Makan ke dok, tak tanya tugas kita dah bawa air. Dia nak makan, makan, dia nak minum-minum, dia tak si minum suku pasar tapi hangpa jalan ke tugas dah, hangpa bawa. Patu rotan ni gapo dia? Rotan ni hangpa royak selalu be, kalau hangpa tak khidmat, tak comel pi pukul hangpa. Rotan hangpa. Ha, oh, tu amalan dia. Maka Sayyidina Fatimah kata padalah amalan mustagon ni. Ayo hamba royak semalam kata mu akan masuk syurga lebih dulu daripada hamba. Maka Sayyidina Fatimah kata oh besok orang tino ni kata hormat sungguh kepada tok laki dia. Padalah dia boleh masuk dengan amalan ni dah hamba rasa. Maka keliklah Sayyidina Fatimah jumpa dengan ayah dia. Maka katanya Rasulullah wana Sayyidina Fatimah jumpa dekat dengan perempuan tu. Ya jumpa. Pas lagu mana? Oh. Tak boleh lawalah amalan dia ayuh gini gini gini. Sebenarnya katanya ayuh dia mung sebenarnya hok mula-mula masuk syurga. Mung masuk syurga bukan jalan kaki, naik kenderaan. Maka hok jo pegel tali kingnya adalah perempuan saat ni. Maka mu hok mula-mulanya masuk tetapi apabila dia pegang tali keng dia dulu telakoh. Munggo dia duk depan. Maka dia jo tarik kuda mu kenderaan mu maka dia telakoh. Mu hok masuknya sebenar hok mula-mula tapi munggo dia jo pegang tali keng nampak dia masuk dulu mula-mula. Tu. Orang yang dijamin syurga oleh Nabi masa hidup-hidup lagi Nabi kata, bukan kata masuk syurga, orang yang pertama masuk syurga. Gapo dia amalan dia? Semua berkait dengan suami. Bukan puji di tahajud dia, bukan puji di sedekah dia, bukan puji di amalan dia, semua amalan dia kecek mengenai hak suami. Maka perempuan paling payah sekali nak jaga hak suami. Kerana hak ni lah pahala dia paling besar adalah hak berkaitan dengan suami. Tu, merendahkan mata di hadapannya, jangan duk celak mata kau tok laki. Ni kita tok laki celak, kita celak. Gosok kali bergocoh. Jangan buat lagu tu, tunduk mata. Nak kecek pun kecek selu-selu. Ngatuk laki.